pada mereka. Dan itu tidak mesti dikhususkan ketika ziarah kubur. Ketika lewat kuburan juga, termasuk siapa yang setiap hari melewati kuburan sana, Balandai sana, kuburan Islam ya, jangan kuburan Kristen. Di sana ada berapa kuburan? Ada pahlawan Kristen dan Cina. Ada sebelah sana lagi tuh, yang depannya jalan masuk Stikas. Ada. Iya, dekat pelayaran. Kelewat di situ, assalamualaikum ya ahlan diyal minal mu'minin wal mu'minat wa ana wa inna insyaallah lahikum. Apa-apa? Karena kan lewat kuburan. Iya, sambil melihat ke situ, subhanallah. Sudah meninggal musolaku. Iya, enggak tahu ini saya kapan. Itu kan melembutkan hati, dan itu tujuan ziarah kubur, supaya hati kita ini lembut. Iya, tidak terlalu cinta dengan keduniaan. Dan kita mengingat mati, mengingat akan ada kehidupan akhir. Dan yang tidak kalah pentingnya dari tujuan ziarah kubur, kita mendoakan yang sudah meninggal. Mendoakan mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan tidak usah dikaitkan dengan masuknya Ramadan, enggak usah. Iya. Dan untuk mengantisipasi hal seperti itu, hendaknya ikhwan yang sudah belajar memberikan contoh kepada kaum mukminin, sekaligus memberikan nasihat kepada kalangan keluarganya dan siapa yang kenal dengan dia. Kasih contoh. Tiba-tiba ada ziarah kubur. Iya. Mungkin mereka bertanya, kenapa ziarah kubur? Ya kan kapan saja. Nah, kadang kita cuma tahu menang. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Haram, neraka. Tapi tidak pernah kasih contoh. Mana yang benarnya? Iya. Akhirnya dicap sebagai kelompok yang suka mengharamkan, kelompok yang suka memfonis neraka. Karena tidak pernah kasih contoh. Kasih contoh yang mana yang benarnya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, termasuk kekeliruan yang terjadi ketika menyambut Ramadan, ada istilah tradisi ayo kita saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Iya, itu saya alami langsung. Iya, alami langsung 3 hari yang lalu. Ada yang datang saya, assalamualaikum Ustaz, saya datang minta maaf. Salah bapak apa? Mau masuk Ramadan. Nah, jadi saya bilang nanti ada bisa lata kalau kita minta maaf sama saya. Iya, meminta maaf dan memberi maaf itu disyariatkan. Kullu bani Adam khata, kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik. Ya kan, riwayat At-Tirmizi. Still. Ya, bapak salamnya. Waktu itu kesalahan. Tapi nanti ada kesalahan yang minta maaf. Dan waktu minta maaf, bukan hubungan Allah. Bukan juga hubungan terangkan. Ini. Jangan kalian seperti itu. Iya, meminta maaf sama orang tua, bapak, malam ini. Kapan kalian melakukan kesalahan, keliruan, minta maaf langsung. Nah, siapa yang jangan berdua sama satu orang lain? Siapa yang berdua? Tuhan. Dia mensyariatkan, dia berserah minta maaf. Dia akan menghususkannya. Apalagi, saya pernah datang sama riwayat. Ini kata